Main game campur-campur kita. Ya. Beternak Phoenix. Kita gue sekarang lagi nih. Ye. Yeah. Penguin sama lu kenapa yang imut-imut mulu dari tadi ya? Padahal lu amit-amit kan. Sial lu. Sama beruang males nih, beruang males. Coba. Jadi celengan dia. Terlihat. Idih. Doraemon coy. Jadi boneka apa nih tuh? Boneka mobil anjay. Berpingung. Gila. Ini mulutnya sebenarnya paruh atau apa tuh begitu? Itu mulutnya paruh sayap. Begitu paruhnya. Tapi ya? Kecil ya. Mangap lagi dia. Kayak mulut beruang. Terus dia nggak ada jarinya yo. Ya kan nggak ada jarinya kan? Sayap sidik. Berarti dia tangannya cuma buat nyocol-nyocol doang. Nah. Ya ada musuh nih, cok gitu. Kan dia paruhnya kan iya. Tumpul tuh. Jadi dicocok. Jadi dia enggak bisa nyakar, ya, dia enggak bisa nyakar. Enggak bisa ya, jadi makan gitu tuh. Kayak lu kalau waktu makan nasi Padang tuh, kan begitu tuh, kayak kambing. Nah, itu. Nih, yo. Oi. Gua bikin yang keren lagi nih, yo. Eh, yang jijai yo, yang jijai. Yang jijai nih guys, gue bikin yang jijai. Oke, ini kayaknya dia nih. Tuh lama-lama BG jijai dulu, lama-lama. Enggak, ini aja nih. Ini sama laba-laba kali ya? Belum kan? Belum. Sama laba-labanya, ini dia. Kita lihat. Simsalabim. Dar. Woi, laba-laba. Wes, jadi kayak gila. Mie bihun. Mie goreng, cowok. Woi, sutra laut namanya, coy. Masa? Itu. Oh iya, sutra laut. Ada, spesies luar biasa. Yo, lu lihat kakinya, yo, itu yo, dekat kakinya. Ya, ada. Ada warna coklat-coklat tuh, mengkilap-mengkilap gitu. Idi, yo. Gua geli, yo. Itu badannya anjir. Ini kira-kira ukurannya berapa, yo? Ya paling sekutu kali ya? 3 meter lah. Kan tadi laba-laba sama siput laut. Iya, siput laut. Laut kan kecil seginian. Laba-laba juga ya kecil seginian. Iya. Berarti ukurannya kemungkinan seginian juga ya. Ya segelas nih, segelas. Ya, bolehlah segelas. Segini enggak, guys? Aduh. Kayak gedean dah. Tarantula aja kayaknya enggak segede gitu. Kagak. Lu bayangin hewan ini yo masuk ke dalam celana dalam lu. Gatel lagi. Enggak lu, pengen kali seneng lu. Anjir. Milu-milu. Geli. Ya, gua lagi. Kita mau nyari yang ini dah. Coba yuk, non hewan yuk. Oke, non hewan sama non hewan ya. Brokoli kita coba sekarang. Brokoli, oke pace. Kita yang bukan hewan sekarang guys, daunnya. Yang nggak hewan selain toilet apa? Ya, kelapa. Tuh ada kelapa, ada toilet, ada nanas. Ada nanas. Ada permen. Kapas. Permen kapas. Ada robot. Jangan robot. Ya. Nah, kenapa? Karena robot itu makhluk hidup buatan manusia. Nih. Ya udah tadi gue pengen nanas aja kali nanas ya. Boleh nanas. Nanas aja. Wah, pasti jijai yo. Kalau udah menanas bisa jijai. Duri ama begitu ya. Nah, bentukannya tuh kayak mengkilap-kilap. Gue enggak suka mengkilap-kilap apa ya? Mengkilap basah gitu. Gitu. Tuh, enggak dong. Kayaknya kuning sakit deh. Nanako. Kok enggak ada matanya, yuk? Mata binatangnya. Ini bukan binatang, Cok. Emang bukan. Bisa ya begitu ya? Bisa, coy. Jadi nanasnya numbuhnya brokoli, pohon nanasnya. Gue kira bakal jadi hewan gitu. Sep. Kali ini gua mau yang belum apa, yuk? Tadi gua nanas udah, robot udah, toilet udah sih. Biasalah lu kalau mau toilet lu gak apa-apa. Permen dong, permen sama kelapa dong. Apa permen sama toilet? Oke, okay, kelapa dicampur. Ini siput laut. Ya. Lihat. Jadinya binatang keras nih. Tuh kan. Anjay. Beduri dia. Gila. Kayak duren yuk. Kayak duren-duren busuk. Fantastis gak tuh. Bibirnya mana yuk? Ini bibirnya kagak ada, cok. Bulu-bulu doang itu. Berarti dia makannya melalui kulit yuk.
Iya bisa, bisa. Nyerap dia nyerap. Nyerap. Terus dia duri-durinya untuk melindungi diri yo. Iya. Matanya biru, berarti dia hidupnya di dalam ini air. Ini duri-durinya loh. Warnanya hijau dong. Hijau. Keren. Kenapa hijau? Kenapa? Lumutan.